Cerita seterusnya diembas mengenai kumpulan UKIS yang sebelum ini dikaitkan dengan isu mengelirukan peminat dengan adanya tiga kumpulan yang mempunyai ejaan yang berbeza namun dengan sebutan yang sama. Masih timbul lagi ke perkara ini? Untuk kekeliruan ni saya rasa sekarang dah tak ada dah. Diorang tahu kalau UKIS reunion dengan UKIS yang lain tu, diorang tahu kalau ada Amir tu, itulah UKIS reunion. Untuk yang lain tu saya tak nak cerita lah. Tapi untuk kami, kami rasa insyaAllah setakat ni peminat dah boleh menilaikan dan membezakan yang mana satu. Telah pun mengadakan di tempat-tempat yang besar, tu beza dia. Kita pernah beraksi di Istana Budaya, Stadium Melawati, Singapura. Jadi di situ level kita sebenarnya.